Jadi ada sayurannya gitu ya guys tuh. Nih, sebenarnya. Halo guys, assalamualaikum. Nah ini resepnya dari tempe gorengnya ya guys. Kayak bikin bakwan gitu guys. Nah aku mau bikin adonannya tempe ya guys. Aku tambahkan ini guys. Aku cuma pakai ini aja guys nih. Ini ya kayak Royco gitu guys. Nah ini kaldu ayam. Nah aku tambahkan secukupnya aja guys. Selera kita aja guys. Nah aku taburkan ini ya guys. Aku suka pakai ini aja. Paling kalau kurang asin nanti kasih garam dikit gitu guys. Nah kita aduk-aduk dulu guys. Aduk-aduk dulu biar tercampur ya. Biar tercampur gitu. Aduk dulu. Nah, kita masukkan ini guys. Ini terigunya. Ya, terigu. Aku pakainya tepung roti karena adanya tepung roti guys. Aduk-aduk dulu, ntar baru kasih airnya guys. Ini dijamin lebih gurih ya, karena ini apa ya, ada sayurannya gitu guys. Tambahkan lagi, terus tambahkan air guys. Tambahkan air secukupnya ya guys. Ntar kalau kurang terigunya ntar ditambah lagi. Aduk-aduk terus guys. Pokoknya kayak bikin bakwan gitu guys. Nah ini guys, adonannya kayak gini ya guys. Adonannya itu ini agak encer aja guys. Maksudnya kalau buat bakwan itu kan agak kental ya guys. Kalau ini buat tempe itu agak encer aja guys. Jadinya ntar nggak begitu menggumpal di tempe kayak gitu guys. Okay guys. Nah, cicipin rasanya guys. Kalau udah pas, tinggal digoreng tempenya. Nah guys, siapkan wajan ya. Kita goreng guys. Kita goreng tempenya. Nah, seperti ini guys. Ini udah panas ya guys. Guys, udah mulai kering bawah, kita baru goreng ya guys. Dan sekarang aku mau makan ya guys. Dan aku mau lalap pakai cabai guys. Nah cabainya super merah. Okay guys. Dan aku mau minumnya air putih aja guys. Okay, sebelum minum seperti biasa berdoa dulu. Mari siapkan cemilan guys. Bersama.
jadi ada sayurannya gitu ya guys tuh. Ya, sayurannya. Terus what?
Oke, guys, terima kasih ya, Bapak. Ya, selamat menikmati.